jemaat yang suka berorganisasi. Jika kamu berada dalam struktur organisasi, kerjakanlah posisimu sebaik mungkin. Tak perlu merasa tak dihargai karena tak ditampilkan. Organisasi itu seperti pohon. Jika posisimu sebagai batang, maka jadilah batang yang kokoh untuk menopang pohon itu. Jika posisimu sebagai cabang, maka jadilah cabang yang mampu menggandeng setiap ranting dan daun. Jika posisimu sebagai daun, maka jadilah daun yang rimbun supaya pohon bermanfaat untuk menaungi orang yang lagi kepanasan. Jika posisimu sebagai buah, maka jadilah buah yang manis supaya nama baik pohonmu tetap terjaga. Dan jika posisimu sebagai bunga, maka jadilah bunga yang indah supaya pohonmu terhiasi dan dikenali orang. Bahkan jika posisimu sebagai akar, maka jadilah akar yang kuat mencengkeram tanah demi tegaknya seluruh struktur pohon tersebut. Maka hendaklah semua anggota menanamkan rasa tanggung jawabnya supaya tak saling iri terhadap satu tubuh sebagaimana akar. Walau dirinya tak terlihat, tertimbun tanah, dan sering terinjak orang, namun akar ini tak pernah iri untuk menjadi bunga yang berada di atas dan dikenali, karena ia tahu bunga pun berisiko untuk dipetik orang tanpa tujuan. Tapi ingat, jangan menjadi bunga sekaligus batang, cabang, daun, dan akar, karena itu menjadikan kamu sebagai makhluk yang serakah. Mari bersyukur dengan apa adanya kita dan apa yang sudah kita punya.